Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'a fi dalil. Wa annahum yus'aluna 'an rabbihim wa dinihim wa nabiyyihim ba'da dafnihim fi quburihim. Hai mahalis tikrawu illa jama'atan maksusina fana yus'aluna minhum fana yus'aluna wa annahum dan bahwasanya mereka para mukallaf kaum muslimin dan muslimat akan ditanya mereka manusia juga pada umumnya an rabbihim tentang Tuhan mereka wadinihim tentang agama mereka wa nabiyihim dan tentang nabi mereka kapan ditanyanya ba'da dafnihim setelah dikuburnya mereka. Jadi kita setelah dikubur kita akan ditanya tentang Tuhan kita, tentang agama kita, tentang nabi kita. Ba'da dafnihim setelah dikubur mereka, fi kuburihim dikubur mereka ditanya. Ai maha yastiqrohim artinya tempat tetapnya mereka ditanya. Inilah kecuali yang gak ditanya jama'atan makhsusina, jama'ah yang dikhususkan. Ada beberapa kelompok yang tidak ditanya. Fala yus'aluna maka mereka tidak ditanya. Minhum di antara mereka adalah asyhadu orang yang mati syahid. Enggak ditanya di kubur mereka. Sebagaimana sudah saya jelaskan, orang mati syahid ada tiga. Tiga ini enggak ditanya. Syahid dunia akhirat. Siapa dia syahid dunia akhirat? Yaitu orang yang meninggal dunia, orang ini dalam keadaan perang melawan orang-orang kafir, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang kafir, maka orang ini adalah syahid dunia akhirat. Kenapa dikatakan dunia? Karena dia diperlakukan seperti sebagaimana orang yang mati syahid, tidak disolatkan, tidak dimandikan, langsung dibungkus dengan bajunya yang ketika itu dia pakai dan dikuburkan. Di akhirat dia syahid akhirat, ketika masuk ke dalam kubur dia akan dimuliakan, dia seperti hidup kembali orang yang mati syahid. Betapa mulia orang yang mati syahid. Sekiai apapun orang, semulia apapun orang, kalau meninggal dunia mesti wajib disolatkan. Tapi orang yang mati syahid, syahid dunia akhirat, ya enggak usah disolatkan. Saking mulia pahala orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang mati syahid dunia, mati syahid dunia. Apa itu? Orang ini berperang melawan orang kafir, tapi niatnya supaya dikata gagah-gagahan, supaya dikata hebat, supaya dikata berani. Jadi ada dua. Maka ketika dia meninggal dunia, maka orang ini
Di dunia dia diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid. Apa? Orang ini tidak disolatkan, orang ini tidak dimandikan, langsung dibungkus dengan bajunya yang dipakai ketika itu dan dikuburkan. Tapi ketika masuk di liang kubur, masuk ke kubur, maka orang ini bukan dimuliakan, tapi digebukin, dipanggilin, dibakar. Gara-gara apa? Salah niat. Syahid dunia aja. Ini yang pernah terjadi di zaman Rasul. Ada seorang, kata sahabat, ya Rasulullah surga dia, ya Rasulullah surga. Kata Rasulullah neraka. Jadi Rasul tegas banget. Kenapa orang ini ingin orang-orang tahu dia hebat? Pengen dikata gagah-gagahan. Mungkin kita di sini jaga amal kita. Jangan sampai kita pengen wah, dikata hebat. Niat itu Allah marah di situ. Maka amal kita, duit yang kita habisin buat beli ini, beli itu, habaan mansurah, seperti debu. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid akhirat siapa dia? Ini banyak. Orang yang melahirkan, meninggal dunia, syahid. Orang yang kebakaran, orang yang tabrakan, dibunuh orang, dia mempertahankan diri, dibunuh orang, dan lain sebagainya. Sakit perut, meninggal dunia, syahid. Tak ada di sini. Maka orang ini syahid, dikatakan syahid akhirat. Di dunia dia diperlakukan biasa aja, sebagaimana orang meninggal biasa, yaitu dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan dan dikuburkan. Tapi ketika masuk ke liang kubur, dia dimuliakan sebagaimana orang yang mati syahid, hidup seperti hidup kembali. Masya Allah. Nah itu orang yang mati syahid seperti itu, dia tidak ditanya di kubur. Ditanyakan walaupun cuma ditanya doang, walaupun lolos gak enak. Kamu naik motor ada polisi, diberhentiin, lagi buru-buru jalan, karena pengen menuju tempat yang asyik. Tapi diberhentiin sama polisi. Siksaan juga. Iya, siksaan juga. Bukan benci sama polisi, bukan ya. Tapi lihat sama polisi. Bukan benci sama polisi, maksudnya diberhentiin ini, kita lagi pengen buru-buru jalan ke suatu tempat. Kan jadi gimana gitu. Ya kan bisa begitu. Kita pengen kuliah, kita pengen presentasi, buru-buru diberhentiin. Tapi polisi gak semuanya jahat Pak, ada juga yang baik. Sini semuanya jahat. Sama sama kita juga, enggak semuanya baik. Ada juga yang baik. Segitu kata-katanya. Ada yang baik, ada yang enggak baik. Nah, itu orang yang mati syahid. Mereka tidak ditanya di kubur. Wal murabitu yauman wa lailatan fi sabilillah. Siapa lagi yang kedua? Orang yang murabit, orang yang diposisikan satu hari satu malam di jalan Allah. Atau juga orang yang selalu siaga di pos gitu ya, di satu tempat. Yauman wa lailatan, sehari semalam di jalan Allah. Jadi dia itu ditempatkan di tempat yang mana di situ
Ya, taruhannya nyawa untuk jalan Allah. Dan dia siap di situ. Saya siap di situ. Di situ tempat itu ketar-ketir dan pokoknya dia sebagai apa penjaganya di situ. Di jalan Allah sehari semalam dia jaga. Nah ini orang nanti dikubur enggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata yaumal jum'ati, yang ketiga enggak ditanya dikubur. Orang yang meninggal dunia pada hari Jumat au lailatah atau pada malam Jumat. Kita akum kalau ada orang meninggal dunia hari Jumat, malam Jumat, Masya Allah. Walaupun dulu umpama kita tahu dia hidupnya kayak begitu, ya mungkin saja dia sudah tahu. Kenapa? Karena di akhir umurnya baik. Jangan kita bilang Tuhan jelek mana. Iya, iya kita bilang. Iya, ada orang bilang itu orang bagus banget. Ya, gue tahu bagaimana dia dulu. Mungkin begitu. Kalau di akhir umur dia baik, insya Allah baik semua. Allah udah maafin yang dulu. Jangan kita gedek sama orang sampai mati masih gedek ganti. Ntar nih boleh jadi dia matinya jelek. Matinya cemberut aja. Waduh, berapa ini mati cemberut aja? Diam matinya. Sedih banget. Orang kalau meninggal dunia, Pak, mau meninggal dunia, itu malaikat datang dikasih lihat surga neraka. Kita kalau dikasih lihat surga senyum gak? Senyum. Dikasih lihat neraka sedih, nangis begitu terakhirnya. Makanya orang ada yang meninggal dunia sedih, ada yang meninggal dunia semangat. Kalau kita lihat juga di TV itu orang yang pejuang, pejuang mujahidin gitu ya, senyum-senyum ini. Atau juga di kita ada juga yang disini meninggal dunia senyum. Masya Allah, masya Allah. Nah, Pak Sapi itu kemarin meninggalnya senyum. Lagi sedang, lagi ngajinya sedang-sedang ngaji. Lagi maaf ngaji kan dia. Minggu pagi malam Jumat, malam Minggu itu kan. Tapi malam kan itu dia. Sebenarnya mau pulang ke Genghas. Kalau ada tua malu udah umur 70. Umur 73. Ya, umur masehinya. Umur apa? Hijriahnya 70. Ini. Kebaikan orang kita sebut-sebut. Nah, itu satu kemuliaan. Dia dapat terus dikuburnya. Kalau kejelekan orang jangan sebut-sebut. Masya Allah, Masya Allah. Senyum. Yang lagi sakit kita lihat mukanya kesianan. Ketika udah meninggal dunia mukanya. Masya Allah. Saya menyaksikan itu. Kan suka ngeliat orang meninggal dunia sedih banget, ya kasihan banget. Siapa sih? Aulailata atau malamnya? Jadi hari Jumat atau malam Jumat.
Wabtidak ulailatil jumu'ati min zawali yaumil khomisi. Nah, ini ada kelebihan diberikan hari Jumat. Permulaan malam Jumat dimulai dari gelincir matahari hari Kamis. Habis subuh. Jadi malam Jumat, hari Jumat ya, itu mulainya dari habis zuhur ya. Jadi kalau orang meninggal dunia Kamis habis zuhur, masuk kategori Jumat. Iya, tambah 6 jam. Insya Allah. Suruh tulis tuh. Beliau kalau ngaji masih Syawal, mulai ngaji lagi habis lebaran Syawal. Kan kalau mau bulan puasa kan, waktu mau puasa kan libur. Jadi suruh tulis Syawal. Kan libur tuh pengajian, mulai nanti Syawal. Biar ada niat. Takut-takut ntar di tengah pre libur meninggal dunia, kita masih niat mau masih ngaji. Nah, niat mau ngaji mati dalam keadaan ngaji, mati di situ termasuk sakit, masuk sini. Sampai begitu tuh kiai, guru saya, masya Allah. Tapi ngajinya kita ikhlas, ngajinya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan ngaji tadi, perang melawan orang kafir aja perang sampai meninggal dunia masuk neraka gara-gara apa? Salah dia. Bagaimana ngajinya? Wa man lazama qira'ata suratil muluki fi kulli lailatin min waqtil ilmi. Dan orang yang melazimkan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam dari waktu mengetahui. Jadi mulai dari waktu tahu terus sampai meninggal dunia. Artinya dia terus-terusan bacanya. Sekarang nih kita udah tahu terus baca. Dan berhenti-berhenti tiap malam. Wala yadurru tarku fik ba'dil ahyani li uzrin, dan tidak kenapa meninggalkan pada sebagian waktu-waktu karena uzur, enggak apa-apa. Karena perubahan. Nah, kemudian yang kemudian wal mabtunu orang yang sakit perut. Yang sakit perut. Ai mali kita ma'fi batni ma'un asfar. Artinya orang yang berkumpul di perutnya air yang warna kuning. Sakit perut. Sampai muntah, ya, muntah untuk buang air, lalu meninggal dunia. Ada yang begitu. Ya, kalau kata dokter, kalau kita udah buang-buang air, kemudian sampai demam, buru-buru ke rumah sakit. Atau, ya, ketika dia buang-buang air, lalu dia muntah, buru-buru ke rumah sakit. Ya. Jangan tentara muntaber ya. Itu udah parah ya. Segera, karena ada saya punya saudara enggak lama dari setelah itu meninggal dunia penyakitnya itu doang, muntah dan
Mantes ini ganjarannya besar banget. Meninggal dunia gara-gara muntaber aja enggak ditanya di kubur. Jadi apa dapat garansi? Jadi ada garansinya. Fa'idatun, ini satu fa'idah hukiyah telah dihikayatkan. Annal imam Najmuddini, bahwasanya Imam Najmuddin Umar An-Nasafi, Umar An-Nasafi rahimahullah ta'ala, beliau sahibu tafsir, tafsir Nasafi. Ada beliau punya tafsir Nasafi. Alhamdulillah dulu pernah saya ngaji sama guru saya ini, Kiai Syafi'i Hadrami, tafsir Nasafi. Ru'iyah fil manami, beliau pernah dimimpikan dalam tidur. Faqilalah, ditanya kepadanya, kaifa ajabta munkar nakiran, bagaimana engkau menjawab malaikat munkar nakir? Masya Allah, ulama ditanya, bagaimana engkau menjawab malaikat munkar nakir? Karena setiap kita nanti ditanya, kecuali yang tadi beberapa kelompok tadi. Kalau kamu wahai syekh, kamu ditanya dalam kubur oleh malaikat munkar nakir, jawaban kamu apa? Masya Allah. Faqala, lalu yang menjawab, innahuma sa'alani bin nasri fa'ajabtuhum bin nasri bin nasri. Sesungguhnya dua malaikat munkar nakir, dia bertanya aku, bertanya kepadaku dengan pakai prosa. Prosa itu karangan bebas, bukan syair biasa, tulisan biasa, prosa. Fa'ajab tuhum, lalu aku jawab mereka bin nasmi, dengan nazom, dengan bait syair. Masya Allah. Fakhoraja biiznillahi ta'ala, lalu malaikat munkar nakir keluar. Enggak jadi dah. Biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Jadi berarti apa? Enggak jadi nanya dia. Nanya juga, cuma setelah itu dikeluar. Nah. Waduh. Yang buatannya jenderal ini. Wa anshada min bahril khafif, dan beliau menasihatkan daripada bahar khafif. Rabbiyallah la ilaha illa siwahu wa rasuli Muhammadul Mustafa wa waliyyi kitab rabbi wa dini huwa ma tarahu lana wartadahu madhabi murtada wa fi'li zamimu as'alullaha afwahu wa ridahu. Bahar Khafif. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, la ilaha siwahu, tidak ada Tuhan selainnya. Wa rasuli, dan Rasulku adalah Muhammadun Mustafahu, pilihannya, pilihan Allah. Wa waliyyi, dan waliku, maksudnya ya, kepercayaanku adalah kita Rabbi, kitab Tuhanku Al-Qur'an. Wa dini, dan agamaku, huwa makhtara'u lana, yaitulah apa yang ia pilihkannya untuk kami. Wa radahu, dan yang ia ridhoinya. Madhabi murtada, madhabku yang diridhoi. Wa fi'li zamimu, dan perbuatanku ya, tercela. As'alullaha, aku minta, oleh karena itu aku minta kepada Allah afwahu, maaf, waridahu, dan ridho. Ulama. Iya, jadi kita kalau pengen seperti ini jangan main-main. Jangan main-main. Pertama, kita pasang niat kita biar benar-benar. Tanamkan di hati cita-cita agar kita enggak mau melakukan larangan Allah. Kita enggak mau melakukan maksiat. Tanamkan di hati kita enggak mau melakukan maksiat. Ya Allah, aku berjanji aku enggak mau melakukan maksiat. Baik dosa kecil maupun dosa besar, ya Allah, aku berjanji sepenuh hatiku, ya Allah. Yang kedua, kita minta bantuan sama Allah biar bisa melakukan ini. Karena kita orang lemah, kita orang hina, maka kita minta bantuan kepada Allah. Ini makna
firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan bisa melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.